Dadar gulung, ini kulitnya tanpa telur. Nggak cepet sobek, liatin. Cakep kan hasilnya? Ini tuh salah satu jajanan pasar favorit aku. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Pertama, aku iris-iris dulu gula merahnya. Terus ini aku bikin bahan kulit, semua bahan dimasukin, kasih garam dikit ya. Jangan sampai ada yang bergerindil, terus aku kasih pasta pandan. Kita panasin dulu pan-nya, kalau udah panas, terus aku masak dulu nih kelapa dan semua bahannya. Diicipin ya manisnya. Terus ini aku bikin bahan kulitnya. Lakuin sampai semua adonan habis. Lihat nih hasilnya. Kalau udah dingin, aku kasih isian. Jangan terlalu penuh ya, biar dia nggak cepet sobek. Terus digulung. Jadi deh dadar gulungnya. Yuk bikin.